maaf atas kejadian ini karena memang ini di wilayah terjadi di bandara dan ini akan kami tindak lanjuti dengan tegas sesuai ketentuan yang berlaku dan saat ini petugas kita nonaktifkan untuk proses investigasi dan evaluasi atas kinerja dan pelayanan Farmalab saat ini. Dan saya menghimbau kepada masyarakat untuk mengecek kembali atau melakukan konfirmasi hasil antigen ataupun genos nanti jika terjadi positif dari hasil pemeriksaan tersebut. Pastikan kepada petugas bahwa ini benar-benar positif dan kalau memang ini positif itu ditindaklanjuti dengan PCR. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Oh, perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.